Wa yukimuna sholah. Dia orang yang mendirikan solat Tapi solat didirikan setelah dia paham syahadat. Sebagaimana sabda Nabi kepada Mu'az tadi. Inna ka ta'ti qawman min ahlil kitab. Faliakun awala ma tad'uhu syahadatu an ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahkan dulu Muhammad kepada orang-orang Yaman. Ahlul kitab. Karena Mu'az diutus ke negeri Yaman. ahlul kitab Yaman itu bukan negara Islam tadinya, negara ahlul kitab, isinya orang Kristen, isinya orang Yahudi. Raja yang ingin menghancurkan Ka'bah itu kan Abraha dari San'a Yaman. Maka jangan heran kalau orang Yaman senang nyanyi gambus. Orang Nasrani bernyanyi, mereka bernyanyi. Jangan kukatakan musik Islami, Tidak ada musik Islami. Rasul diutus ke tengah-tengah masyarakat yang senang syair, senang bernyanyi. Di dinding Ka'bah itu banyak musik, banyak syair dulu. Datang Quran menghapus itu semua. Maka kalau ada orang cakap sekarang bila ada musik islami, innalillah. Padahal sahabat Nabi yang suaranya bagus banyak. Siapa? Mus'ab bin Umar bagus suaranya. Abdurrahman bin Auf, bagus. Abu Musa al-As'ari, kata Nabi, min mazamiri ali Daud, seperti keluarga Daud. Daud kalau sudah bernyanyi, burung pun enggan berkicau. Indah suaranya. Abu Musa sama. Abu Hurairah, indah suaranya. Tapi tidak pernah dia sampaikan hadis pakai musik. Kola Rasul? Tengah-tengah tidak ada gitu. Padahal musik gamus sudah ada zaman Rasul. Yaman sudah sampai itu musik, bukan tidak. Masya Allah. Jadi kita perlu paham. Yang pertama dilakukan syahadat. Sudah syahadat, lah. Dia baru sampaikan alim hum. aliman bil ilmi sampaikan ilmunya. Baru bicara ilmu, ajarkan ilmu, Allah wajibkan sholat. Ilmu yang dikedepankan. Maka kata Syekh Al-Bani, satu rokaat dalam sifat sholat Nabi disaksikan 735 hadis yang sahih. Kebayang tidak? Antum berdiri menghadap kiblat takbiratul ikhram dalam niat antum Allahu Akbar. Ya, demi Allah. Sampai ruku, iktidal, sujud, iftiras sujud naik lagi satu rakaat disaksikan 730 hadis lebih yang sahih. Makanya kalau kita nggak buka ini sayang. Sementara apa? Awalu mayuhas sabumin umati as Yang pertama dihisap itu sholat. Bahkan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir musyrik sholat. Ini sahabat nggak ada yang takut perang dulu kenapa? Karena ngukurnya dengan sholat. Kau tahu hikayat tentang Khalid bin Walid yang dicopot dari dari jenderal jadi prajurit biasa. Rame itu masyarakat saat itu. Semua meremehkan Khalid karena dicopot jenderal jadi prajurit. Kata Khalid dalam cakap dalam bahasa kita begini: Jangan kau remehkan aku. Harusnya kau tanya. Dulu aku jadi jenderal gak pernah kalah perang. Sekarang aku jadi manusia biasa seperti kalian. Tanya. Jadi jenderal susah ditanya kan? Sekarang manusia biasa. Tanyalah, kenapa Khalid nggak pernah kalah perang? Sahabat tanya, kenapa? Kata Khalid begini, ini penting kalian tahu. Dulu aku berperang melawan musuh-musuh Islam. Aku ingat sabda Nabi yang mengatakan beda kita dengan orang kafir musyrik salat. Dan orang yang salat dengan orang yang tidak salat seperti mayit dengan orang hidup. Ayat mengatakan kami fiatin fiatan kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah maka saya berkata kepada pasukanku yang sedikit musuhku yang banyak wahai pasukanku hancurkan mayit mayit tersebut hancurkan mayit tersebut sekarang kita bergelantungan di pundak pundak mayit minta tolong bantuan buat dana betul tolonglah bangunlah negeri kami wahai mayit mayit betul dengan cara konvensional, dengan cara riba, adakah keberkahan dengan sesuatu yang diharamkan sama Allah? Kita kerdil, kita tidak seperti orang-orang pendahulu kita dulu. Saya suka katakan kalau di Indonesia, bambu runcing bisa mengusir penjajah. Sekarang senjata canggih manggil penjajah. Innalillah, karena kita nggak melihat mereka yang terdahulu. Masya Allah, ayo bangkit Muslim, haramkan konvensional, buang atm atm konvensional, pegang syariah. Hidup yang singkat ini bukan untuk jadi orang kaya. Pun kau dititipkan kekayaan untuk apa? Untuk jihad. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad dengan harta dan jiwamu. Harta yang dikedepankan baru bicara jiwa. Makanya zaman Nabi orang yang mau perang, Nabi suruh sedekah dulu. Kalian mau jihad mau uh, uh, dzirwatus sanami al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama tuh jihad. Puncak ada dasarnya, ada tengahnya, harus rapi agamanya dulu. Umar menyetop pasukan untuk melawan Romawi ke negeri Palestina. Karena apa? Ada di antara pasukan yang durhaka sama orang tua. Pulanglah kalian semua. Kenapa Umar tak mungkin orang belikan kemenangan sama kalian? Kenapa ada yang durhaka di antara kalian? Masya Allah, sama orang tuanya. Masya Allah, dibersihkan betul pasukannya. Subhanallah, Nabi perintahkan sahabat bersedekah ketika perang tabuk Kenapa? Karena orang kalau pengen jihad tidak boleh punya hutang Ini banyak orang sekarang mati sahid dalam keadaan berhutang Bahkan saya pengen mati sahid, kenapa? Pusing sama hutang Bahkan jihad syaratnya tidak boleh berhutang Ayo berjihad, tapi jangan punya hutang Ini orang jarang paham sampai kemarin Pengennya mati langsung sahid Uh, gampang betul surga Hubunganmu dengan orang tuamu bagaimana Ada anak muda datang ke Rasul gedubak, 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 Naik kuda naik kuda besar dia ah, Ini pedang kiri kanan Di pinggangnya ini Busur membelah badannya ini Ini ya Rasulullah Izin gak aku berjihad bersamamu ya Rasul ndak layak atau lain orang Sudah gagah kudanya besar Pedang kiri kanan busur membelah badan Kata Rasul Punya orang tua tidak Punya ya Rasul berbaktilah Bagaimana Allah berikan kemenangan kesuksesan selama kau tak dekat dengan orang tuamu, berbaktilah. Masya Allah. Lihat bahasa Rasul, lihat orang-orang terdahulu. Jadi jangan heran, jangan heran kalau dulu mereka bisa menaklukkan dunia. Jangan heran kalau Nabi mengatakan, "La tasubbu ashabi, lau anfaktum misla uhudin dhaban, ma balagamu di ashabi wala nasifa." Kata Rasul. Tolong kalian jangan remehkan sahabatku. Wahai para syiah dengar. Jangan remehkan para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar dan lainnya. Jangan kau remehkan. Kalau kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud. Sahabatku cuma satu mud. Tidak setengahnya. Mulia sahabatku timbang kalian. Nabi jaga kemuliaan para sahabat. Syiah membenci sahabat. Dan mereka masuk ke semua lini kehidupan negara-negara di dunia ini sekarang. Dibikin orang fobia sama Arab jenggot Arab, tidak isbal Arab, hijab Arab, Arab, Arab. Ada apa dengan Arab? Ada apa dengan Arab? Bangsa yang dicintai sama Allah dititipkan Mekah Madinah. Haramain. Disampaikan kemuliaan ada Nabi dan Rasul di dalamnya. Tidak ada kaitannya Islam dengan Arab dalam artian dakwah tersebut. Sampai Islam ke Arab. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan, Ya ayuhal Arab. Ya ayuhan nas, ya ayuhan ladina amanu, tidak ada ya ayuhan Arab. Maka dikatakan, La farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa, inna akramakum, inna Allahi atkakum. Bahkan buku yang terbaik setelah Quran Sahih Bukhari. Penulisnya siapa? Muhammad bin Ismail bin Bardisbah. Bukan orang Arab. Tidak ada kaitan. Ini Syiah yang benci sama Arab. Ini komunis yang benci sama Arab. Dibikin orang fobia dengan Arab. Lawang yang menjajah dia Inggris, yang menjajah dia Belanda. Tidak ada yang pobia Inggris, tidak ada yang pobia Belanda. Lawang yang menjajah dia Jepang kok, tidak ada yang pobia Jepang. Lalu yang menjajah dia jelas-jelas Cina yang bikin dia dekat sama komunis. Tidak ada yang pobia sama Cina. Kenapa pobia Arab? Karena orang tahu kalau sampai dakwah ini sampai, Arab jadi contoh dalam penegakan syariat, Wallahi, dunia ini akan hancur dengan sendirinya keburukan-keburukan yang ada. Karena dunia telah dikuasai oleh tiga kekuatan. Kekuatan judi, kekuatan narkoba, kekuatan prostitusi. Perhatikanlah, kalau sudah airport-airport internasional, syaratnya menjual minuman keras. Syaratnya menjual hal-hal yang bersifat narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Aa, kalau sampai Islam tegak, Islam haramkan, wala taktul angfusakum wala tulku ila tahluka dan lain sebagainya. Islam haramkan zina. Islam haramkan prostitusi. Islam haramkan narkoba. Islam haramkan maisir bertentangan sama mereka. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Tapi khalaslah, kita harus menegakkan syariat. fa'anta Tayyib. Wa Mereka berilmu tentang salat dan mendirikan salat tentunya wa mimma razaqnahum dan mereka menginfakkan yang mereka dapat dari Allah berbentuk rezeki. Ketahuilah, tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Ya, yeah. orang ada gaji bulanan, tidak semua punya gaji bulanan, tapi rezeki dia punya bulanan nanti insya Allah. Kita nggak pernah tahu. Bahasa Allah, wa mimma razaqnahum Tidak nah. harus gaji, Rezeki yang kamu punya, waris yang kamu punya, emas yang kamu punya, 83 gram sampai nisab, sampai haulnya, keluarkan zakatnya. Karena Allah memerintahkan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ternyata yang kau keluarkan itu emang akumulasi. Ma'anfaktum min syai'in bahwa yukhlifu. Mana Ma kosot sodakotum mimalin. Ya betul sekali. Cara untuk menambah jumlah bilangan yang kita miliki, sedekah. Anfik, unfik, alik. Nah, mereka orang-orang terdahulu tahu, Wa mimma razaqnahum yungfiku Dan semua yang Allah berikan rezeki tersebut diinfakkan di jalan Allah. Baik infak diterjemahkan nafkah, zakat, atau uh, sedekah. Nah, kalau kita bilang bajisko di Jakarta itu ya, badan infak, zakat, dan sedekah. Di sini saya nggak tahu apa namanya, tapi yang pasti i'ta, memberi. Zakat jelas, 8 asnaf yang dikasih. Kalau infak jelas, wahai laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, biar dalam hidupmu ini ibumu, 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 ayahmu baru istrimu. Berkah dalam hidup. Ya Masya Allah, ya. atau sedekah secara umum. Hatta orang kafir boleh kita sedekahkan. Ya, untuk membantu mereka dalam rangka dakwah. Kenapa? Tahadu, tahabu. Jadi jangan sampai kita juga nggak memberdakan, dakwahkan mereka. Tayyib.